yang mengikuti jalur prestasi memang lebih banyak yang prestasi rata-rata nilai rapor. Nah, sekarang dalam rangka verifikasi selama 4 hari sampai kemudian tanggal 25. 26 itu nanti baru kemudian diumumkan jalur prestasi ini yang mempunyai bobot 30%, punya kuota 30%, jadi cukup banyak. Nah, dari jalur prestasi ini yang perlombaan 15% itu nanti kalau tidak terisi penuh kuotanya bisa kemudian turun ke jalur prestasi rata-rata rapor.